Sekejap pukul dah juga pukul 6, mana orang satu nak buat ikan ni, tak datang ni. Oh, panjang umur. Salam. Yap. Oh, guys, guys. Akhirnya dia sampai lah, guys. Lama buat tunggu. Hampir pukul 6 eh. Oh, dah sampai, dah sampai. Barang yang diorder dah sampai. Alhamdulillah. Okey, okey. Letak atas meja tadi. Oh, guys. Okey. Ni dia. Guys, tengok, guys. Oh, lama. Ini racun, guys. Ini free. Ui, free, dapat free lagi, guys. Dapat free lagi. Setiap pair lah ni. Oh, setiap pair eh. Free, ada yang free. Apa nama ikan? Samurai. Ha? Blue Samurai, Black Samurai. Oh, Blue Samurai, Black Samurai, guys. Nanya, nanya Pak Jabir. Ini pun sama juga. Tapi ni Mamba. Oh, Mamba. Pair pun juga. Jantan betina. Oh, nanya, nanya. Nanya lah ni. Ini pun sama. Ini sama eh. Oh, yang macam pasti betik dia bagai. Ha. Ni Blue Samurai. Blue Samurai. Okey, guys. So, sampai Blue Samurai, guys. Itu dia ikan dia, guys. Oh, okey. Mana yang nak cari ikan laga, boleh contact 018-9889-057. Nama? Amy. Oh, dah start, guys. Belum promosi. Wak belum kenalkan lagi. Dah kenalkan. Ah, nampak? Ini lah kelebihan dia. Muhammad Rahimi, Mistropi. Ah, okey, guys, sini. Kalau kau nak beli, dia boleh COD kalau yang dekat-dekat, boleh. Kalau yang jauh dia boleh post. Area Kelang semua. Ni selain daripada beta, lain-lain binatang apa lagi? Ada cana maru, saya ada. Oh, cana maru. Takat cana maru, contoh main local ada. Indonesia pun saya ada. Alamak, saya boleh dapatkan. Jangan terbakar racun, bahaya. Aduh, aku dah terkena ni. Nanya Pak Jabir. Kan? Betul. Oh, okey, itu je. Okey, guys, itu je, guys. Ya, ada apa-apa lagi nak pesan kepada orang-orang yang peminat-peminat ikan akuarium ni? Beta dengan cana ni. Jangan sampai terjebak. Apa kata Wak? Bila terjebak habis. Terjebak. Okey, guys, itu je, guys. Itu daripada Jamie. Nampak ni, nampak gayanya. Kan, rak aku ni akan penuh lah. Kan? Rak baru sampai ni ha. Sopi baru hantar. Dah ya Pak Jabir. Tak tahu ini terjebak ke apa ke kan. Ini nak kena setting sekejap lagi. Okay, kejap lagi korang tunggu, guys. Okay, tu je mi eh. Okay, alright, line clear, guys. Terbaik. Assalamualaikum, guys. Selamat petang. Apa khabar korang kat luar sana, guys? Wajar harap korang semua siap-siap belaka di samping keluarga tersayang dan tercinta. Okay. So, seperti yang dimakluman, kita masih lagi dalam pandemik COVID-19. Masih lagi sambung PKP. So, wajar harap korang janganlah buat kerja-kerja. Orang kata bekerja-kerja gila kan. Memang tekanan zaman sekarang, guys. Wajar pun sama juga. Tak boleh nak buka bisnes kan. Jadi, insyaAllah lah, guys. Kita doa lah sama-sama. Apa nak buat lagi kan. Jadi, so hari ni, wajar nak berkongsi dengan korang. Wajah nak deko mentara guru punya aquarium tu, atas meja tu. Wajah nak letak dia punya beta. Tadi korang tengok CME datang kan. Dia bawa lagi, orang kata berapa, 11 ekor lagi beta. Jenis samurai. Kan? Itu mentara guru punya. Kan? Dah makin penuh dah. Kan? Ini dia dah balik. So, wajah sekarang nak set up lah. Kan? Jom sama-sama kita tengok barang-barang dia kan. Jom. Okey, guys, seperti biasa aquarium dua kaki. Okey, yang ni buat jas saja je pilih dia punya background dia bunga-bunga merah kat belakang, sebab nanti buat jas akan main daun-daun berwarna hijau. So aquarium dua kaki. So kita ada filter dolphin hanging yang sangkutnya. Buat jas kat sini ada lampu. Ada yang paling penting sambil kita nak buat kerja tu, kita ada ni orang kata apa, budak-budak. Sambil nak buat kerja dengan air oren, guys. Ni wajah rasa tu, bismillahirrahim. Tuk tu. Lepas tu kat sini wajah ada soil 3 kilo. Ada garam, anti klorin, ada baja, ada CO2, ada penguji apa
penguji untuk karbon dioksida kan, untuk kita uji CO2 lah dalam ni kan, tak benda ni. So wajah kali ni wajah nak deko guys, wajah nak hanya main dengan soil, background ni hitam. Lepas tu wajah akan letak pokok-pokok yang wajah dah yang dah tanam sendiri. Lepas tu tadi wajah pada ambil kan, kita tengok ni. Okey, yang ni bawah ni ada pokok yang wajah spring meter ni, wajah cucuk balik kat sini, dia tumbuh. Dalam tu ada soil, apa rotela. Dalam ni ada gapi. Gapi ni siap dah beranak lagi dalam ni. Kan? Kalau kau tengok tadi yang pokok-pokok wajah stream kan, sebelum ni video kan, kau nampak tak lumut tu kan. Sebab dia bercambah cepat kan, dia letak baja memang laju dia keluar. Kan, macam pokok ni kan. Laju dia punya benih-benih, dia punya pucuk-pucuk baru keluar kan. Okey, nanti wajah akan deko untuk dekat sini lah. Sambil tu wajah nak tunjuk korang wajah ambil daun. Okay guys, yang ni wajah dah basuh. Daun ni kalau korang tengok kan, dalam longkang je, tak susah ambil. Jadi korang akan jimat kos kan, jimat kos. Lepas tu ni dalam lumut wajah dah ambil. Okay, kat bawah lumut ni ada kayu yang wajah dah rendam. Dah rendam dia dekat seminggu lebih lah. Pokok bunga getah guys, dengan batu. Wajah tak guna batu bata, wajah guna batu sungai yang ni. Batu sungai guys. Okay, yang ni pun ada wajah dapat batu kan. Okay, jom tanpa membuang masa kita tengok wajah dia ikut. Okay guys, kita masuk. Kau nak terpulang, nak letak tepi ni atau nak letak macam tu? Kau nak tengok dia arus kat mana kan? Letak tu. Kemudian kita letak bio filter EDR lah. Guys, dah siap wajah, tinggal masukkan lumut pula. Okay lah, paling simple sempoi. Pasal tu wajah pilih background dia belakang yang jenis lukisan bunga merah-merah kan. Jadi kalau kita letak bunga apa, pokok-pokok yang hijau pun belakang dia dah mainkan peranan ke. Okay, sebab kalau yang bunga merah tu memanglah kos dia tinggi gila. Tu guys, wajah tinggal ambil ni lumut-lumut. Okay.
Okay guys, inilah pemandangan dia. Dah siap guys, cukup sempoi dan simple. Tu lumut macam dah masuk, makna dia ada di kiri. Kan? Okay. Nanti kalau kat sini nak letak batu pun boleh. Nanti wajah tengok macam mana lah kan. Okay, ni untuk peta main tank guys. So yang ni sekarang ni wajah nak masuk air. Tapi wajah tak nak letak kat meja ni. Wajah nak alih dia terus pergi dekat nombor 3 ni. So yang ni nanti, yang ni nanti wajah boleh alih dekat rak baru ni. Rak baru ni kan. Letak kat rak baru. So dia akan duduk kat sini guys. Tu tiga tingkat, nanti cari lagi satu letak atas. So yang ni ikan laga ni semua wajah boleh asingkan. Mula-mula ingat wajah nak masukkan yang jantan ni semualah guys kan, nak nampak cantik. Ni mentara guru ni ikan guys. Ikan mentara ni samurai daripada si Amy datang tadi kan, yang kau tengok kan, si Amy tadi kan. Okey, ni samurai. Okey, yang ni banyak yang berusia 2 bulan. Okey, jadi itu hari yang mentara guru beli kan, dalam apa 20 lebih ekor ke 30 kan. Jadi wajah bila letak dalam bagi-bagi makan dia dah 2 bulan lah, 2 bulan lebih. Jadi nampak ada banyak jantan tau. Ada banyak, bukan jantan, ada banyak betina kan. Macam ini, ini semua yang tinggal jantan lah kan. Jadi guys, bila wajah duduk letakkan dia satu-satu balang lah, sementara wajah belum deko lagi, sementara guru punya aquarium ni kan. Jadi bila kita bagi makan hari-hari kan, dia dah usia dia 2 bulan lebih kan. Jadi dah nampak ada yang betina banyak. Banyak jugalah betina kan, perut dia ada telur kan. Jadi bila dah banyak betina ni guys, jadi wajah dah sana dah letak dalam balang. Malas lah wajah nak asingkan kan. Wajah itu hari plan memang aquarium ni khas untuk beta. Jantan semua wajah tak boleh, wajah nak campur kan. Jadi bila dah beli balang macam tu, tengok pun cantik juga. Bila wajah perhati wajah main mentara guru bila dia balik kerja. Kalau dia kerja malam, dia balik pagi, dia akan lepak tengok ikan 2 jam kan. Satu-satu dia buka, dia tengok kan. Jadi wajah pun, alamak macam mana ni, aku nak asing, aku nak masuk dia dalam satu tank lah. Senang, jadi awak tak adalah nak bagi makan satu-satu, lebih main kerja lah kan. Jadi bila tengok mentara guru kita macam tu, okay, tak apa wajah biarkan. Sebab wajah dah asing kan betina. Rupanya ada yang betina kan. Jadi tank ni wajah akan masukkan yang betina guys. Yang betina. Korang tengok ni eh. Korang tengok wajah asing kan betina berapa banyak. Campur si Amy tadi bagi samurai punya betina, ada 5 ekor. Lepas tu yang tu hari yang beli yang usia 2 bulan punya kan. Kita nak salahkan seller pun tak boleh. Sebab apa, ikan ni bila 2 bulan dia belum nampak lagi dia punya, orang kata apa, sebab bila dia orang cedok saja. Yang betina dia pun colour boleh tahan, red base kan, berkala. Sekali bila dah masuk dalam tu, kita tengok alamak bawah perut dia ada telur kan. Baru kita tahu kan, maknanya dia ni nak pergi 2 bulan lebih kan. Sebab apa, red base ni dia berkala, dia pun boleh tahan. Kalau macam samurai, okey lah macam ni lah. Ni lah tentu tahu betina, tak apa lawa kan. Kalau macam red base, lah macam ni lah. Nampak lah, dia lari sana kan, dia lari ke sana kan. Bila kita tengok, baru kita tahu rupanya betina. Mana dia? Jadi tak payahlah wajah nak apa ni, wajah tinggal apa ni lah, masukkan je lah yang betina ni dalam tank tu guys. Macam ni kan. Tak, dekat bawah dia ada telur. Kau nampak putih telur kan. Bila dia main ciduk-ciduk je, ingat macam jantan kan. Rupanya betina lah macam ni lah. Crown tail ni. Bila dah, kita dah asing nampak bagi-bagi makan, kat bawah perut dia ada telur. Jadi menunjukkan itulah ikan betina. Kan? Tu nampak. Okey guys, kita asing nanti rak ni lah. Lama korang tengok rak ni pun penuh ikan. Ini dah bukan macam hobi lah. Nanya guys,
ikan yang nak buat umpan pun dah makin membesar. Jawabnya umpan sadu lah dengan cap raya. Okey, sekarang ni buat just nak kemas ni dulu. Kemas ni dulu kan. Kemas ni dulu. Buat jangan ada letak tuas kat sini lah. Senang nanti buat jangan tak boleh nak angkat-angkat lagi. Dia kadang mentah buku buat jangan pagi-pagi satu layan lah dia. Dia balik kerja kan. Ada layan lah. Dua umur 2 bulan. Yang ni, yang si Amy bawa dia umur 3 bulan. Ini samurai copper lah. Kawan-kawan niaga kita support kan. Minta guru pula suka. Buat jas layan macam ni je. Ini buat jas ni. Buat jas suka layan jenis-jenis macam ni pak. Macam ramah banyak dia seronok ni kawan. Seronok je dia lapar nak makan. Tenang jiwa guys. Tengok kita punya apa pucuk tu kan. Yang tadi buat jas gunting tunjuk kat korang tu. Dah semakin bercambah-cambah dia. Ini yang belah bawah. Belah bawah awak jangan main konsep dia macam ni. Kan tengok-tengok kan. Awak jangan letak pasu dia. Cuci mata guys. Cuci mata. Okey, tanpa membuang masa jom kita pergi alihkan dulu. Benda ni kita alihkan. Okey guys. Dah kosong dah. Wajah dah alihkan dia ke sini. Wajah dah alihkan dia ke sini. Okey. So wajah sekarang ni nak angkat lah. Dia dah boleh angkat guys. Kita angkat. Kita alihkan ke sana. Okey. Dia nak makan. Makan. Dia nak. Okay guys, dah siap buat jap pindah kan dia dekat belakang tu. Dekat belakang tu kan. Jom kita tengok guys, jom kita tengok. Okay guys, ini dah siap. So wajah tinggal nak masukkan air saja. Jadi senanglah, tak payahlah berat-berat nak angkat ekor tu kan. Melangkap kena belatuklah. Sekarang ni dah boleh letak. Wajah nak masukkan air guys. Okey, kau tunggu eh. Okay guys, sekarang masanya untuk kita masukkan air. Okey, Jack, tolong buka, Jack.
Okay, Wak dah letak dia punya ni guys, supaya nanti dia tak pecik lah kan. Ni apa media filter dia, bioceramic kan. Okay, ni nanti tak pecik kan. Jadi senang, nanti kita keluarkan balik. Okay, korang tunggu sampai dia penuh guys. Okay, yang ni air Wak dah takkan buang. Wak dah terus di proses dia. Tapi tengok keadaan lah guys, kalau dia punya keladak banyak kan, kita buang lah. Garam kasar guys. Okey. Lepas tu diikuti dengan anti klorin untuk tank dua kaki ni, kita letakkan dia dua tutup guys. Satu. Dua. Okey, dua tutup. Kan dah siap ni semua. Lepas tu kita boleh masukkan kita punya CO2. Kita masuk sepijik kan. Ini seminggu sekali. Orang cantik sendiri ladik kan, seminggu sekali. Kita nak masuk seminggu dua kali boleh. Wajar masuk ke ya, boleh je kan. Okay, letak kat sini. Tu. Okay, lepas tu kita jangan lupa masukkan ni punya baja guys. Ni baja yang selalu Wak Jah guna lah. Baja je, nama baja ada banyak macam-macam, tapi biasa Wak Jah guna yang ni. So yang ni kita masuk makro dulu untuk hari ni. Besok kita akan masukkan mikro. Lepas tu lusa ni kita masuk makro, tulat ni kita masuk mikro. Selepas 4 hari tu okey, dah tak payah masukkan, biarkan. Lepas hari yang ke-7 kita buang separuh air guys. Air separuh buang, lepas tu masukkan air baru. Kita maintain dia sebulan sekali je pakai benda ni kan. Dua picit je. Untuk makro ni kan, dua picit je. Macam tu kan. Satu. Dua. Okey dah. Lepas tu besok baru masuk ke mikro. Okey. Seterusnya. Okey, untuk kita letakkan kita nak tengok kita punya apa CO2 punya kandungan kan. Dalam okey ke tak okey kan. Ni wajah ada beli ni. Ni untuk uji lah. Ha, kat sini dia punya bacaan dia nanti. Kalau korang tengok kan, nampak tak? Kalau biru tu, biru tu dia cakap apa? Low lah kan. Dia nak yang hijau okey. Kuning tu sangat bawah lah. Jadi kita masukkan 15 titik dalam ni. Dia ada dua guys. Satu yang jenis macam toge tau, toge yang not masuk kat dalam. Yang ni senang je. Ini kat luar, benda ni kat dalam. Dia masuk kat dalam tu kan. Kita masukkan 15 titik guys. Jadi korang tahu lah, korang main tanaman subur ke tak subur kan, tengok gantung pada air tu kan. Kita masukkan ni. Nampak tak? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh, sebelas, 15. Okey. Nampak tak kat situ? Dia dah macam tu kan, 15 kan. Warna dia warna biru. Kan? Kita masuk kan, kita pusing kan dia. Bagi dia jatuh ke bawah tu. Jadi nampak tak benda tu? Kan? Dia jadi macam tu kan. Okey. Jadi kita masukkan dia dekat sini dalam air. Dia punya yang ni kita masukkan dalam ni. Yang ni biar kita biar keluarlah. Tadi kita tengoklah benda tu kan, dia jadi warna kuning ke, warna biru ke, warna hijau ke kan. Setelah 24 jam lah. Ada yang satu lagi yang jenis not toge, dia boleh masuk dalam air, rendam terus. Botol yang macam toge. Macam ni. Tapi kalau korang tak ada ni pun tak apa kan, boleh juga main rumput ni. Yeah. Okay. Itu saja guys, sekarang ni kan. Yang kita paling tunggu-tunggu kan. Okay. Korang bersabar.
selepas 3 jam, 3 jam proses ni nanti baru Wajah masukkan ikan, okey. Sabar, tunggu. Okey guys, masa yang ditunggu-tunggu telah tiba. Okey, ni dia. Female beta. Jom kita masuk kat dalam guys. Kita tengok. Slow and steady guys. Tu dia. Ah. Besar rumah. Okay, tu dia guys. Macam-macam ada. Rip base ada. Galaxy ada. Samurai ada. Ah, tu dia, tengok. Tengok, tengok kat sana, tengok kat sana. Tu dia guys. Nampak. Akhirnya dia berumah baru guys. Ah, ini dia samurai. Memang betina memang tak nampak cantik. Itu dia rumah baru. Aha. Okeylah. Orang rumah awak just punya. Akhirnya ikan dah masuk guys. Itu dia. Nampak pun besar. Jadi takkan kita nak buang yang betina ni guys. Wajah-wajah tak ada masa lah nak pergi biarkan dia ni kan. Banyak kerja lagi kan. Jadi okey lah. Nampak tak ujung tu lah, ada telur bawah ni tu lah. Rib base. Waktu dia kecil dia ambil, tengok dia lawa kan. Jadi kita tak perasan. Seller pun main ceduk je kan. Ha, nak salahkan dia orang pun tak beli juga guys. Sebab kita beli yang bawah dalam 2 bulan macam tu kan. Lain macam tu lah. Apa nama? Gas master ada seekor yang besar ni. Okay guys, itu sajalah video kali ni daripada Wak Jas. Semoga dia mendatangkan manfaat kepada korang apa yang Wajah nak sharekan ni. Dan semoga guys video ni kan bolehlah sedikit menghilangkan korang punya apa orang kata yalah, Wajah faham tekanan lah, macam kita PKP ni kan, tak boleh nak bergerak, tak boleh nak pergi mancing, tak boleh nak buat kan, orang kata tak boleh nak pergi apa yang korang suka buat lah kan, tak boleh kan, nak kena tunggu habis PKP lah. Jadi terima kasihlah guys banyak-banyak pada korang yang sudi menonton video Wajah ni. Okey, itu saja guys. Jadi sebelum Wajah akhir ni kan, Wajah nak belanja korang tengok aquarium ni dalam keadaan lampu dekat laman Wajah ni tutup. Okey. And lepas tu nanti Wajah akan bacakan komen-komen korang yang korang dah nanti-nanti kan, yang mana dah tak nak tengok komen tu, okey, mana korang dah boleh tutuplah dulu kan. Okey, akhirnya you are the champion. Dengar guys, nama channel ku jenis ikut TV. Bukan saja lain tapi ada visi. Kawan bakal ku kenali musik. Dalam tidur mimpi dan ku terdesi. Mari yang panci, kaki yang panci. Jangan kaki kecil. Kau bakal siapkan satu. Tunggu naik ke rambu. Masuk kolam ku goyang mana. Bangun tu biasa, untuk kita semua bangun.
Okay guys, semoga korang terhibur tengok video ni tadi kan. Terima kasih banyak-banyak lah korang yang sudi menonton. Okay, kepada korang kan, yang biasa yang tunggu Wajah baca komen kan. Wajah biasa baca komen sekarang kan, konten ni yang belakang lah kan. Kalau bila mancing Wajah akan baca komen depan, okay. So Wajah akan bacakan tiga guys daripada ada komen 1, 2, 3. Kita ambil yang nombor 3 ni dululah. Yang unboxing barang baik dah sampai. Racun itu benar guys. Okey, yang pertama datangnya daripada Zamid. Kalau dah disebabkan ada rakyat menganut agama selain Islam, negara itu bukan sebuah negara Islam. Maknanya negara Islam tak pernah wujudlah. Sebab di zaman Rasulullah SAW pun ada penduduk Mekah dan Madinah yang bukan Muslim mempunyai hak sebagai rakyat dengan ketuanan sesebuah negara itu adalah dua hal yang berbeza. Alamak, ni komen jenis apa ni? Cuma, dia ada dekat unboxing Wajah baca ni lah kan. Okay. Yang kedua, Aiman Azmi. Wah, dah main beta. Bolehlah racun Wak lepas ni. Salam kami dari tim Jari Beta semuanya. Allahuakbar. Jangan racun tuan. Jangan racun tuan. Tolonglah. Ni pasal PKP tuan. Nanti besok tak terjaga. Ni mentara guru Wak Jas yang punya tau. Nanti tak terjaga tu besok. Lepas nanti Wak Jas dah gila mancing balik kan. Ni siapa nak jaga? Ni mentara guru punya tuan. Tolong tak payah racun. Ini pun mentari guru Wak Jah tengok hari-hari si badul punya. Okey, yang kedua, HFZAWR. Padu Wak Jah. Wak, motor tu hidup ke? Nak tengok Wak Jah review motor tu. Wak, saya pun peminat motor lama. Saya ada motor Yamaha Sport 100. Hashtag mengimbas kenangan lama. Hashtag motor kapcai. Hashtag klonilam apa? Kroni lampu petak. Oh, klon lampu petak. Hashtag Honda 70. Hashtag Yamaha Sport 100. Hashtag motor lama itu indah. Hashtag mat motor bukan mat rempit. Hashtag motor lama-lama. Hashtag akhirnya juara champion. Oh, dasar. Dia kenen buat jamin motor tu lah. Motor tu dah lama tak start tuan. Nak kena bawa pergi kedai baru boleh start. Ahmad Daniel, kalau eko yang tajam tu crown tail, yang eko besar tu half moon. Betul tuan, terima kasih tuan sharing tuan. Yeah. Seterusnya, Lion 12. Akan datang PKP 4.
2.0. Wajah bela jos pula okay. Baru gokil dan mantap jiwa. Bakar darah lah ya ni. Syah Rizky Channel. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah Wajah dah ada intro padu awal. Kiki-kiki semoga dipermudahkan urusan rezekinya dunia dan akhirat. Amin ya Rahman ya Rahim. Ha, intro tu anak Wajah yang buat. Yusri Yusof, Wajah, layan. Bakor-bakor. Adanan Abu, waalaikumsalam Wak. Ni saya nak bagi tahu kat Wak ni, jangan nanti kata saya tak kasih tahu pula. Kalau Wak tak tahu macam mana nanti Wak nak bagi tahu kat orang lain kan? Sebab tu saya kasih tahu dengan Wak. Lepas tu bolehlah Wak kasih tahu kat sesiapa yang nak tahu. Harap-harap lepas ni Wak bolehlah tahu. Bakor darah main Adanan Abu. Hashtag awal Wak bakor lain lagi. Hashtag Wak memang kaki racun. Hashtag naya-naya punya Wak buat hal lagi. Hashtag ikan udang, ikan semua dia bagi. Seterusnya, ikut terbaik Wak. Semoga sihat selalu padu. Terima kasih tuan atas doa tuan. Alif Haziq, Wak Jas mana dapat kutu air tu ke Wak Jas beli? Ha, saya beli je tuan. Paling senang beli je Wak Jas pasal tak ternak, tak ada apa kan. Ha, yang ni seronok-seronok nak memenuhi mentara guru punya keseronokan kan. Ha, kita pergi beli je lah kan. Last kali, Mr. Amir, intro muzik tu padu. Ya, yeah, itu tuan presiden. Okey, seterusnya cara-cara mencuci akuarium dua kaki. Okey. Yang pertama datangnya daripada Azmi Ahmad. Mantap lah Wak. Terima kasih tuan. Ali Fazik. Betul Wak Jas. Saya pun cuci macam tu. Seterusnya Syed Khairul. Dia bagi tam macam tu guys. Azizi TA. Mantap. Azil Atra XP. Akuarium letak luar kena matahari. Memang cepat naik lumut. Alhamdulillah. Tapi saya yang malas nak okey sikit, beli filter yang ada UV light, harga RM200 ke atas ikut saiz dan jenama. 6 bulan setahun baru cuci. Kalau ikan banyak kena kerap sikit sebab tahi banyak. Betul tuan, kena ada UV lah kan. Kalau nak tengok contoh, tengok kat Shopee Flowell 207 canister filter, macam-macam brand, air pun jenis sebab ada UV light. Betul tuan, itu agak makan modal sikit kan. Seterusnya Muhammad Syahid, salam Wak. Sekarang musim ikan cana Wak. Cari seekor kobra Wak. Mantap. Ni membakar darah kerja. Tak ada kerja lain ke. Ramai yang bakar Wak Jah. Siap ajak jom Wak. Dekat dengan rumah Wak tu ada tempat. Saya tahu. Jom kita pergi. Huh, tak boleh tahan. Terjebak aku nanti. Seterusnya Alimin je, Alimin Osman, anak jati Port Klang. Assalamualaikum kepada Wak Jah keluarga, tim Jersey Coaster, semua pemancing dan viewer. Semoga anda semua sihat sejahtera serta dilindungi dan dirahmati Allah sentiasa. Pasir di pantai pun berubah. Ni kan pula konten video yang kini memaparkan Wak Jah bersama akuariumnya, bermula dari membeli perkakasnya, ikan hiasan, hinggalah cara mengendalikan akuarium, sama ada memasang peralatan dan juga cara membersihkannya. Sememangnya Wak Jah memang serba boleh orangnya kerana masih boleh buat konten video meskipun time PKP. Secara total, apapun teruskanlah usaha Wak Jah serta sama-samalah berdoa semoga PKP total ini serta wabak COVID ini berakhir dan lenyap dari muka bumi yang tercinta ini. Amin. Dia mendoakan guys. Terima kasih pada Alimin dia. Hashtag memang jarang ada YouTuber seperti Wak Jah yang boleh menyesuaikan diri dengan keadaan semasa. Alamak. Hashtag boleh buat rancangan deko aquarium santai bersama Wak Jah. Hashtag lepas ni untuk ikan marine, try bela pari harimau, lempeng, stingray, mesti viewer cecah 5 juta. Mau tak? Tak payah tunggu viewer lah tuan. Nak beli ikan tu pun tak mampu. Ikan pari. So, dia bagi ada, dia bagi pantun ni. Keadaan PKP yang tidak menentu membuat pemancing resah selalu. Wak Jah nampak macam happy selalu, namun dalam hati dia nak memancing hanya Allah yang tahu. Oh, dah start pantun ni. Syah Rizky Channel, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Seronok tengok intro Wak Jas. Semoga sihat-sihat selalu. Saya sekeluarga doakan. Tak lupa pada kawan-kawan yang menonton video-video Wak Jas. Mantap, wow, deko-deko akuarium Wak Jas. Hihi, ni belum Pak Jabit jiran nampak. Pak Abu dah nampak. Kikihi. HFZAW nanya-nanya. Hairul Anwar, terbaik penerangan Wak. Thank you so much. Welcome tuan. Welcome to the club. Okey, seterusnya Wak Jah ambil komen daripada Unboxing. Racun itu benar. Racun itu benar. Kita tengok. Yang pertama datangnya daripada Imran. Mentara guru kena racun dengan Beta Brotherhood, Badul and the Gang. Racun itu benar. Ya. Jom Wak Jah, kita saut kutu air. Abang kau darah. Banyakkan kerja aku ya, kejap lagi kan. Ahmad Daniel, Wak Jas, ikan laga tak boleh campur banyak. Female je boleh campur. Kalau male, dia akan gaduh. Betul tuan. Hampir-hampir Wak Jas nak campur tadi. Sebab apa? Senang kalau duduk satu ekorium. Kau nak bagi makan senang kan. Oh, banyaklah kena kejaga kan ni. Balang-balang kan, bambalang ni kan. Besok dah pergi, dah habis PKP mancing kau tengok. Laga entah ke mana apa. HFZAWR nanya-nanya, penuh rumah dengan ikan Wak. Wak Jah lepas ni takut terjebak buat kolam kat rumah pula. Kiki Wak Jah, channel Badul tu dunia Badul. Wak belalah puyu ke, sepat siam, haruan ke, bujuk ke. Zulkifli, hahaha, layan je Wak selagi boleh. Betul tuan. Adanan Abu, ha 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 ha, ha wow. Ihsan, naya Pak Jabit. Gapero Tok, Pak Cik mau tanya untuk oplosan Isin buat mancing ikan patin kalau berkenan. Oh, Pak Cik nak tanya. Seterusnya Amirul Yasak, Wak, lepas ni main cana pula lah. Racun dia lagi kuat, Wak. Aduh, bakor darah lah. Syah Rizky Channel, Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Wak Jas, semoga sihat-sihat selalu hendaknya. Terima kasih atas doa tuan. Amin. Vlog Channel, ha ha ha, dia gelak. Dia gelak je, tutup mulut. Terjebak lah, maknanya dia gelakkan aku tu kan. Wak Jas terjebak, racun ni tu benar. Beta. Bayangkan Beta ni last Wak Jah main umur 10 tahun lah. Zaman dulu-dulu kan kita selalu sauk dekat longkang kan. Sauk kan. Nah, itu je. Tak sangka zaman sekarang pula Beta main harga hilang akal. Nanya Pak Jabit, dia main harga macam harga emas. Tapi nak buat macam mana Wak Jah layan mentara guru Wak Jah lah. Sebab dia memang tertarik dan memang suka kan kecantikan lah ikan ni lah, layan je. Daripada seekor kau tengok dah berekor, dah 30 ekor dia punya kan. Nanya. Okay guys, itu saja komen-komen daripada korang. Wak Jah harap lah lepas ni kan, korang boleh tengok aksi memancing balik lah guys. Dan kita doa sama-sama semoga PKP ni berakhir dengan cepat. Okay guys, itu saja guys daripada Wak Jah. Jaga diri baik-baik. Okay, zaman-zaman COVID ni yang belum ambil vaksin, korang pergi ambil lah kan. Wak Jah besok, Wak Jah new due date 30 hari bulan 6 besok lah kan. Jadi Wak Jah minta lah korang doakan Wak Jah semoga dipermudahkan segala urusan kan. Begitu juga Wak Jah doakan korang kan. Dah daftar lama, jadi dapat vaksin yang pertama besok insyaAllah. Pukul 10 pagi guys, dekat Ampuan, Hospital Tengkuan Ampuan Rahimah, dekat mentara guru punya hospital lah. Okay guys, itu saja daripada Wak Jah. Jaga diri baik-baik. Akhirnya you are the champion.